Pendekatan holistik terhadap film ini mulai diperkenalkan oleh Ki Hartanto. Berdasarkan pada pemikiran, perenungan, dan pengalaman yang panjang sebagai juri berbagai festival film, baik festival film full-length feature maupun festival film pendek. Juga pengalaman selama menjalani profesi sebagai penata suara dan pengajar di sekolah film selama hampir 40 tahun. Dalam pendekatan holistik ini, ada tiga aspek yang merupakan kesatuan, yaitu konten, bentuk, dan gaya. Konten, bentuk, dan gaya ini menyatu dalam setiap film yang kita tonton atau kita kreasikan. Baik film fiksi, film dokumenter, ataupun jenis film lainnya. Konten adalah apa yang ingin kita ceritakan. Dimulai dari tema, yaitu tentang siapa, yang bagaimana, apakah tema itu kuat ataukah unik, misalnya tentang jutawan yang jatuh cinta pada seorang gadis pemulung. Film fiksi adalah hubungan manusia dan ceritanya. Dalam film fiksi ini, kita menciptakan protagonis atau tokoh film. Protagonis punya niat. Niat itu ada hambatan, bertemu dengan antagonis sebagai penghambat, timbul konflik, konflik berkembang, tercapai sebuah klimaks, anti-klimaks, lazimnya protagonis menang atau tercapai niatnya. Sedangkan film non-fiksi, dokumenter misalnya, adalah hubungan antara manusia dan lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, ataupun lingkungan budaya. Kemudian, apakah ide pokok atau pesan moral yang ingin disampaikan melalui film itu? Pesan moral bisa berwujud dalam keteladanan, inspirasi, dan motivasi. Yowis, besok lagi aku gak akan naik ojek. Tapi giliran sampean pas telat jemput. Apa pas lagi gak bisa jemput? Piye? Apa ya aku harus jalan kaki sampai rumah biar sendalku jebol sekalian. Ngono. Sri! Sudah tau yuk, manut sama suami. Kapan pulang? Tadi yuk. Ini aku bawa oleh dari arah. Seneng tau yuk? Seneng banget. Kemudian bentuk. Bentuk merupakan perwujudan dari konten. Akan mewujud menjadi genre atau jenis film. Apakah film horor, film aksi, film musikal, film western, film perang, atau film melodrama, dan lain sebagainya. Dan apakah film full-length feature, atau film bioskop, atau film pendek, ataukah sinetron, atau FTV, apakah film dokumenter, atau film animasi. Kemudian kita akan tinjau aspek struktur naratif atau struktur cerita. Apakah ceritanya lurus atau linear, atau berliku, mudah dipahami atau membingungkan, semua itu akan membuat sebuah film berbeda satu dengan lainnya. Setelah kita mengamati atau mengkreasikan struktur naratif, kita juga harus amati atau kreasikan konstruksi dramatiknya. Apakah film itu datar atau dinamis? Apakah membosankan atau menegangkan? Grafik ketegangannya landai atau curam. Itulah yang membuat penonton akan meninggalkan tempat duduknya atau tetap bertahan di kursi penonton. Semua yang ada pada bentuk harus didasarkan pada etika dan logika. Etis dan logis, atau tidak etis dan tidak logis.
Bentuk akan tertuang sebagai basic story, sinopsis, treatment, hingga skenario, dan mungkin menjadi shooting script, atau director shot, atau storyboard. Nah, yang ketiga adalah gaya. Gaya inilah sebetulnya yang nyata bisa kita lihat secara visual dan audio pada film. Pada prinsipnya, gaya mencakup beberapa hal. Apa yang kelihatan di depan kamera dan terdengar oleh perekam suara? Kedua, bagaimana cara kita memperlakukan kamera dan perekam suara untuk merekam semua yang ada di depan kamera dan perekam suara? Tiga, dan dengan cara bagaimana kita menyajikannya pada penonton, baik secara visual ataupun auditif. Yang pertama disebut dengan pengadeganan, atau istilah kerennya dalam bahasa Prancis adalah mise en scène, yaitu semua yang ada di depan kamera, putting on the scene. Yang kedua adalah sinematografi, yaitu bagaimana cara kita merekam semua yang berada di depan kamera. Dan yang ketiga adalah editing, bagaimana cara kita menyajikan pada penonton secara visual. Dan keempat, suara, bagaimana kita menyajikan secara suara semua yang ada di depan kamera dan sudah kita rekam dengan kamera dan juga perekam suara. Gaya atau gaya sinematik inilah yang dalam undang-undang perfilman dan segala bentuk peraturan tentang perfilman biasanya disebut dengan kaidah sinematografi. Demikianlah cara memandang film secara holistik. Film harus dilihat secara totalitas dan bukan bagian per bagian. Film terwujud dari 3 aspek, yaitu konten, bentuk, dan gaya sinematik. Konten terdiri dari tema, ide pokok, relevansi dengan nilai sosial dan budaya, dampak pada penonton, serta originalitas. Konten dikembangkan dalam bentuk yang akan mewujud menjadi genre, struktur naratif, konstruksi dramatik yang semuanya dilandasi dengan etika dan logika. Konten dan bentuk tidak bisa kita lihat langsung secara visual dan auditif, tetapi hanya dalam pikiran kita, in mind. Sedangkan yang kita lihat atau kita kreasikan di film secara visual dan audio adalah gaya sinematik, yaitu mencakup pengadeganan, sinematografi, editing, dan suara.